raya baru tiba di Johan Setia di kawasan Jalan Kebun Mukim. Tepat pada waktunya dan ketika ini kawan-kawan ramai. Itu dia kawan-kawan ramai. Itu dia kawan-kawan semua dah sampai. Kita tiba di sini. Itu dia. Tepat pada masanya. Meriah suasana sini ketika ini, macam-macam ada kawan-kawan sini, salam kawan-kawan semua. Itu dia meriah sekali suasana di sini, baru balik daripada Penang katanya diorang ni. Itu dia itu dia, kita tiba di Johan Setia akhirnya. Itu dia, okay, dengan orang penting, orang penting di sini. Itu dia, dah lama tak jumpa Mas Adu. Itu dia, dan itu dia, mana tengok apa kerja. Siapa, Min? Kau dah jumpa belum, Min? Ya, lagi kita tengok apa yang akan berlaku di Rainbow Lipas 2016. Sebab kita dah lewat, kita takut tak sempat. Kita akan main grouping juga. Tapi kita akan main 3 minit. 3 minit, 3 minit. So, ada 6 second. Alright, ada 6 second. Ada 6 minit semuanya. Alright. Okay, so kita tak ikut format sebenar 5 minit lah. Sebab takut tak sempat. Okay, so ingat Group E, F, G dan H. Okay, ini adalah perlawanan akhir siri promosi Red Bull Libas 2016 yang berlangsung di Johan Setia. Saya tak dapat arahkan banyak kerana saya terpaksa jadi pengadil. Kita jalan 2 court sekali tadi. Hebat sambutannya di sini. Komennya pun tengok bertongging-tongging. Dengan kita punya chief pun ada kat situ. Makanan apa semua ada macam-macam. Ada 2 gelanggang ada di sini. Megat punya regu memang keras. Regu sebelah sana agak underdog sebenarnya. Tapi mereka berjaya. Regu Megat 3-3 boleh pukul. 3-3 boleh servis. Memang masak lah siapa nak adat regu ni. Kita nampaknya regu Megat bakal menunggu guard. Tapi apa-apa saja boleh berlaku. Kita pun tak tahu lagi macam mana sebelah tepi sambil berada. Baju orang ni sambil pun boleh tahan jahat juga. Masih lagi. Itu dia. Okay, kepada yang mungkin baru ambil tahu tentang Rainbow Lipas 2016, inilah format dia. Kita main guna masa. Kita juga rotate position. 5 minit satu set. Tapi untuk sesi simulasi ini kita guna 3 minit saja. So, masih kita ada agak terhad. Tapi alhamdulillah kita dapat jalankan Liga 2 kumpulan dengan 8 regu kesemuanya dalam masa kurang daripada 1 jam. 3 minit non-stop action pack. Ini adalah nampak tu tak ada toleransi. Orang kampung pun turun tengok. Tak apa nak hantuk macam tu, siam pun balik. Hanya jauh regu Megat mendahului. Cari ruang kosong. Ambil. Kita tamat 3 minit.
Tukar gelanggang pemain. Kosong. Menarik tentang game ni ialah untuk orang membuang masa. Membuang masa ni dia akan ada tekanan daripada pihak sebelah. Sebab kalau dulu kita main sistem biasa, bila slow-slow, duduk pihak slow-slow. Tapi bila ni kalau rasa tu pihak slow-slow, tekanan akan datang daripada pihak satu lagi sebab dia nak cepatkan keadaan. Ini peranan kad kuning pengadil amat penting. Itu dia tendang terbalik ditunjukkan. Gelanggang Johan Setia ni adalah gelanggang yang sedang banyak menghasilkan budak-budak yang main Selangor. Saya percaya kalau mereka ni diberi bantuan yang lebih baik, banyak yang boleh dimanfaatkan. Brother Wesley yang mengendalikan gelanggang ini turut mendapat sokongan sebagai pusat latihan daerah. Itu dia kasi dah kata, berada baju orang ni sendiri pun macam-macam juga. Dia bergerak baik. Masih dalam permainan. Ya. Ada buah tu punya. Kemenangan untuk Regu Megat namanya.